Memang betul, mereka tak pernah bertemu di atas gelanggang ini. Tapi jangan lupa juga bahawa ini peluang yang baik sebenarnya untuk Ku Kang Kiat dan juga Tan Bung Kiong kembali mewarnai gelanggang badminton di negara ini, di belakang Go Wee Shim dan juga Tan Wee Kiong. Ya, kita lihat single player bertemu dengan double player. Jarang-jarang, tak pernah berlaku ni. Diharapkan satu permainan yang baik, menghiburkan. Ia akan ditunjukkan oleh kedua-dua pemain kerana mereka akan main hanya 11 mata saja. Seperti yang kita tahu, Ku Kang Kiat dan Tan Byong kembali bermain untuk pasukan negara, tetapi secara independen. Dan peluang-peluang mereka nak ke Olimpik ni masih ada ke, Lin? Saya rasa masih ada. Masih terbuka untuk para pemain memungut mata ataupun poinnya seberapa banyak yang mungkin. Mereka baru telah menjuarai satu kejuaraan di Rusia dan kemudiannya mereka telah menunjukkan satu permainan yang baik di Thailand dan juga di mana tu, di Australia. Di Australia, ya. Ya, satu peningkatan yang cukup baik, performanya cukup baik bagi Ku Kang Kiat Tan Bung Kiong. Diharapkan mereka dapat kekalkan momentum kejayaan demi kejayaan untuk mereka layak ke Olimpik Rio. Okey, mereka sekarang ni dilatih oleh Lee Wan Wah, ya. Bekas pemain dan juga bergu utama negara. Sekali lagi 11 poin yang akan menjadi penentu dalam perlawanan ini. Taufik Jalan dan Peter Gaydar, Denmark, Indonesia. Kita lihat bagaimana Taufik berpasangan dengan Peter Gaydar. Kuang Kiat dia berhijrah sementara ke Thailand. Ya, sementara Tan Bung Kiong pula sejak berpisah, dia berpasangan dengan Hu Tian Hao dan kemudiannya keluar daripada BM, sekarang mewakili pasukan independen pula. Nak jadi macam Hendra Setiawan. Nasib baik tak kena. Tan Bung Kiong masih lagi dikenali sebagai salah seorang hard hitter dalam Super Series. Ya. Terutamanya dengan jumping smashes yang dilakukannya dari baseline. Dia kalau dah betul-betul badminton player, tengok macam Peter Gaydar. Saya rasa dia masih ada touches, smashesnya, stroke-nya masih kuat, masih ya, bagus. Masih. Ya. Saya lihat dia masih, walaupun dia dah retire, tapi masih aktif ni. Dia masih aktif bermain. Tapi bukan secara serius. Oh, okay. Mungkin dia just untuk sparring. Sebab pukulan-pukulan dia tu masih ada. Oh, masih ada. Masih dia ada. Punya, saya suka dia cara kontrol court dia. Ya. Pasangan Malaysia ni tak nak menyerang dalam game ini dan sekarang mereka ketinggalan 5-0. Dia suruh Empire ulang sekali lagi. 5 love, 5-0. 6-0. Taufik Hidayat melakukan smash. Taufik pun dia dah slim balik. Dia dah slim balik. Dulu selepas penghujung carry-nya, badannya begitu naik sekali. Point 7 love.
7-0. Booking Cat dipersalahkan. Mengasak ke arah Tan Boon Hyok. Rally terpanjang ni. Ya. Yeah. Ko Keng Kiat meminta satu poin. Minta belas ihsan. Belas ihsan. Taufik Hidayat mengejek. Satu poin dapat. Dua lapan. Ke baseline terlalu keluar. Selalunya badminton court tak boleh macam ni sebab ada cahaya di atas kepala mereka. Mengganggu tu. Tapi tak apalah. Yang ni kita exceptional lah. Ya. Dua. Minta maaf dari pengadil. Dibiarkan bersorangan. Bersorangan Peter Garden. Berapa kali anda lawan dengan Peter Garden? Saya rasa lebih 10. Apa rekodnya? Rekod lebih saya. Lebih kepada anda? Lebih sikit. Tak jauh beza. 6-4. Tuan yang diberikan kepada gelanggang yang basah akibat daripada dive yang dilakukan oleh Peter Kader tadi. 3-9 kedudukan sekarang. Mata akhir 4 berpihak kepada Peter Kader dan juga Taufik Hidayat. Seorang pemain yang sebenarnya telah memiliki segala-galanya. Kejuaraan dunia, Olimpik, Asia. Complete set dah dia dapat perolehinya dalam kariernya sejak tahun 2002. Ya, saya rasa cuma satu dia tertinggal. Taufik Hidayat, dia tak pernah ambil All England. All England, betul. Yeah. Itu All dia. England satu. Yang lain semua complete. Pernah. Memekat dengan Indonesia lah. Ya, dengan Indonesia. Dengan Thomas Cup, 5 kali dia. 7 kali. 7 kali. 2002, daripada tahun 2000 hingga 2012. First time dia dapat masa Malaysia jadi tuan rumah tahun 2000.
Masa tu Indonesia dah terlalu ramai single. Ya. Ya. Dia mendapat, saya ingat lagi dia mendapat mata kemenangan untuk Indonesia. Akhirnya dimatikan di situ oleh Peter Kade. Dan juga Taufik Hidayat dengan keputusan 11-7 untuk mengalahkan Tan Kum Hyun dan juga Koo Keng Kiat. So kita harapkan Keng Kiat dan juga Tan Kum Hyun akan kembali sebagai pasangan bergu utama negara ini. Welcome back to the Legends Vision by Yonex. Okay, why is everybody so quiet? Yay! Come on, be more excited. All right, guys, don't just sit back. Make some noise. It's not always easy to get all these legends together.